بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bersyukur kehadiran Allah Azza wa Jalla. Berkat taufiknya pada hari ini Insyaallah kita akan menamatkan pelajaran tentang penyakit Ain dan cara merawatnya. Bahagian yang terakhir. Lihat halaman 77 hingga halaman 85. Di bawah tajuk, Rawatan setelah terkena penyakit ain atau sihir. Setelah kita tahu apa itu penyakit ain, setelah kita tahu jenis-jenis penyakit ain, ada namanya ain jinni, ada namanya ain insi. Karena pandangan jin itu namanya ain jinni, karena pandangan manusia itu namanya ain insi. Penyakit ain akan mengena seseorang bukan karena kebencian, bukan karena hasad dengki saja. ain juga boleh melanda seseorang karena sanjungan, pujian dan karena terpesona. Dan kita juga telah sebut sebelum ini cara-cara untuk merawat Penyakit ain bila seseorang dilanda penyakit ain dan diketahui siapa yang memandang itu, cara merawatnya minta orang tersebut supaya beruduk dan ditampung air uduknya. Kemudian disiram kepada orang yang terkena penyakit ain. Ini pernah berlaku di zaman Nabi, dan ternyata dengan izin Allah, orang itu sembuh dari pingsannya. Bagi orang yang terkena penyakit ain, sedangkan tidak tahu siapa yang menyebabkan, siapa yang memandang. Dirinya sehingga dia ditimpa penyakit ain. Caranya ialah dengan membaca ruqyah. <tuh> Oke, okay. kita tidak bermaksud untuk mengulangi itu semua. Anggap sajalah itu sebagai kesimpulan pelajaran sebelum ini yang telah kita lalui lebih kurang lima siri. Ini siri yang terakhir. Apa yang kita patut buat bila orang itu sudah terkena sihir, sudah terkena ain? Ini yang kita namakan dengan rawatan. Rawatan maksudnya di sini merawat orang yang sudah terkena penyakit ain. Oke. Okay. Sekali lagi, miliki buku ini, Penyakit Ain dan Cara Merawatnya. <tuh> Muka surat 75 hingga akhir, itu pelajaran kita pada hari ini, tentang rawatan setelah terkena penyakit ain atau sihir. Ain itu penyakit, bukan sihir. Tapi kita sebut di sini "rawatan" untuk kedua-duanya. Apakah karena penyakit ain, karena pandangan seseorang, atau karena sihir? Ini cara merawatnya yang paling berkesan. Ini dia, adapun rawatan yang perlu dilakukan. Apabila seseorang sudah terkena penyakit ain atau sihir ialah sebagaimana berikut. Di sini Ustaz simpulkan rawatannya ada empat cara. Ada empat cara. Pada garis besarnya Apakah cara-cara tersebut, Pak Ustaz? <coughs> pertama sekali, ketika merawat orang yang kena sihir, orang yang kena penyakit ain, atau merawat diri kita sendiri, yang pertama sekali kita kena yakin akan bantuan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ketika membaca ruqyah syar'iyyah. Kena yakin. Ketika kita membaca ruqyah sama ada melalui ayat-ayat Quran seperti surat Al-Fatihah seperti ayatul kursi, seperti tiga kul, seperti ayat-ayat syifa, atau doa-doa yang warid atau datang secara sahih dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu namanya ruqyah syariah. Ketika membaca, kita mesti yakin. maksudnya ini penjelasan maksudnya ketika melakukan rawatan dengan ayat-ayat Quran jangan sekali-kali terlintas di dalam hati kita seperti sudah berapa lama aku baca ayat-ayat syifa bertahun-tahun sudah aku baca Doa-doa yang datang dari Nabi ternyata tak sembuh juga. Pun malah makin sakit saja. Jangan ada dalam hati seperti itu. Jangan, tetapi dia mestilah yakin. Al-Quran itu syifa. Dia mesti yakin Al-Quran itu obat atau penawar, sebab asalnya sememangnya Al-Quranul Karim adalah obat dan penawar. Allah yang sebut, "Coba lihat dalam Surat Al-Isra, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman." Surat Al-Isra ayat 82. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Dan kami turunkan Al-Quran menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Allah yang sebut. Al-Quran itu syifa. Sebabnya bila ada dalam hati, Allah, berapa lama dah baca Al-Quran, tak sembuh juga. Itu bermakna orang yang baca itu tidak yakin dengan apa yang Allah kata. Ayat syifa ini dalam Al-Quran ada enam ayat. Antara lain surat Yunus, ayat yang ke-57: "Ya, Yohanes, pada saat aku mau Aisyah wa syifa'ul lima fi sudur, Eh sekalian manusia, telah datang kepadamu nasihat atau peringatan dari Tuhanmu." yakni Al-Quran. Lalu Allah sambung, wa shifa lima fi sudur. Dan Al-Quran itu syifa obat, penawar. Apa yang terdapat di dalam hati manusia. Ini rawatan cara yang pertama ketika membaca ruqyah syariah sama ada ayat Quran atau doa-doa yang datang dari nabi kena yakin semua ayat Quran sebenarnya bukan ayat-ayat tertentu Ustaz pernah jelaskan tentang ayat 82 surat Al-Isra'. Wanunazilu minal Qur'an. Min di sana. Yang arti asalnya daripada Al-Quran. Kami turunkan dari Al-Quran. Dia membawa faedah listigraqil jinsi. Seluruh jenis ayat Quran. Min di sana bukan berperanan sebagai bait Bukan membawa makna segelintir atau sebahagian Quran saja berperanan sebagai syifa. Bukan tapi seluruh jenis Quran. Ini dikuatkan lagi oleh arahan Nabi kepada Aisyah. Ketika merawat seorang wanita yang sakit. Aisyah tanya Bagaimana merawatnya ya Rasulullah? Nabi hanya menyebut Iqra'i 'alaihal Qur'an. Bacakan saja kepada wanita yang sakit itu ayat-ayat Qur'an tanpa menyebut surah apa dan ayat berapa, tanpa menyebut. Ini digunakan oleh ulama tafsir dan ulama rawatan Islam, semua ayat Quran berperanan sebagai syifa. Yang penting yakin. Ustaz pernah sebut contoh yang pernah mengena diri Ustaz. Sakit gigi luar biasa. Jam 3 pagi, cari pinkila atau penedol dalam peti ais, dah kehabisan. Nak pergi ke klinik 24 jam, rasanya ngantuk. Akhirnya teringat. Duduk di atas sofa, baca di ibu jari sebelah kanan beberapa ayat Al-Qur'an Al-Fatihah, Ayatul Kursi, Tiga Qul dan ayat-ayat syifa wa minal qur'ani ma huwa wa rahmatul lil mu'minin dan beberapa ayat-ayat yang lain tapi penuh yakin Quran adalah syifa. Setelah selesai membaca, Ustaz, masukkan ibu jari ke dalam mulut, kenakan pada bahagian gusi dan gigi yang sakit. Tak sampai satu menit. Seperti ditarik oleh ibu jari. Sakit itu. Dengan izin Allah. Yang mustahak, baca ayat-ayat tersebut. Ruqyah tersebut. Dengan penuh yakin. Itu dia. Syarat pertama. Baca dengan penuh yakin. <tuh> Oke, okay, itu satu. Yang kedua. Cara merawat bila sudah terkena penyakit ain. Kita mesti mengagungkan Allah. Kita mesti membesarkan Allah. Kita mesti berserah diri hanya kepada Allah. Diikuti dengan tobat terhadap segala bentuk dosa. Dan berdoa kepadanya, sebab kita semua tahu bila sakit berobat, bila sakit kepala, telan penedol, tapi kita yakin bila sembuh bukan penedol yang menyembuhkan, tapi ya Allah. Sebagaimana bila kita haus minum, bila hilang dahaga yang menghilangkan dahaga bukan air, itu hanya penyebab saja. Yang menghilangkan dahaga adalah Allah. Bila kita lapar, makan; bila kenyang, yang mengenyangkan bukan makanan, tapi Allah. Begitu jugalah bila berobat, bila ke dokter. Bila makan tablet, bila menelan kapsul, bila minum sirap, bila batuk, semuanya itu adalah sebab-sebab sahaja. Yang menyembuhkan adalah Allah. Demikianlah. Bila kita baca ruqyah, bukan ruqyah yang menyembuhkan, yang menyembuhkan, tapi Allah. Ruqyah itu adalah sebagai sebab saja yang digalakkan oleh Islam. Maksudnya apa maksud mengagungkan Allah, tobat, <coughs> berdoa, tawakal, berserah diri kepada Allah, apa maksudnya? Maksudnya ialah Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan penyakit, dan Allah pulalah yang menurunkan obatnya. Ini mesti kita yakini. Oleh itu, agungkanlah Dia, yakni Allah yang Maha Mengetahui, lagi Maha Perkasa, dan Maha Bijaksana. berserah dirilah kepadanya mohon ampunan segala dosa-dosa yang pernah dilakukan dan tujukanlah permohonan itu hanya kepada Allah. Ini syarat yang kedua. Dalam kita merawat penyakit ain atau sihir. Agungkan Allah. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala melalui lisan Rasulnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis sahih. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Apa kata Nabi? Ma anzalallahu da'an illa lahu shifa'ah. Tidaklah Allah menurunkan suatu penyakit kecuali Dia menurunkan juga penawar bagi penyakit itu. Oleh sebab itu, istilah sesetengah orang, "Oh, penyakit itu tidak ada obatnya, salah." Itu boleh menjejaskan. Akidah seseorang, nabi yang sebut dalam hadis yang lain, bukan hanya ini. Hadis lain tidak ada satu pun penyakit yang Allah turunkan kecuali Allah turunkan bersamanya obatnya kecuali haram. Haram maknanya penyakit tua. Penyakit tua memang tidak ada obatnya. Yang tua ya tua. Macam orang tua sekarang ini. tidak sehandsome dulu ketika muda. Tidak ganteng, tidak kacak seperti dulu. Terima saja. Adapun memakai pakaian dibenarkan oleh agama selagi menutup aurat. Cuma bila pakai baju batik pula, usahakan. Baju batik tidak ada gambar makhluk-makhluk yang bernyawa. Seperti gambar burung, gambar rama-rama, kupu-kupu, gambar ayam, beruang. Itu tak boleh. Kalau sekedar bunga, boleh. Di situ kelebihannya bila kita dalami ilmu agama. Kita bukan saja tidak boleh melukis makhluk-makhluk hidup tak boleh. Bukan saja patungnya, patung ayam, patung beruang, patung harimau, tak boleh. Melukis pun tak boleh. Sebabnya couple yang baru kawin pergi honeymoon, umpamanya ke Jakarta, ke Medan, ke bukit tinggi di sana banyak melukis, lalu minta dilukis. Pasangan tersebut haram hukumnya, bukan ustadz yang haramkan, nabi yang cakap kecuali melukis sesuatu yang tidak hidup, lukis buah-buahan. Lukis pemandangan di Indonesia, kan? Pandang pemandangan sangat cantik. Bila ada lukisan, latar belakangnya gunung, kemudian di bawahnya, di lerengnya, ada sawah-sawah. Itu pemandangan itu boleh, sebab itu tak bernyawa. Yang bernyawa, jangan. oleh sebab itu sekali lagi Ustadz ingin ingatkan sebagaimana pertanyaan yang Ustadz jawab dua hari yang lalu kata seseorang oh penyakit itu tidak ada obatnya jawaban itu salah sebab itu bermakna kita telah menafikan hadis sahih yang datang dari Nabi saw setiap penyakit yang Allah turunkan, Allah turun bersamanya obat, kecuali sakit tua. Adapun istilah "oh" untuk penyakit itu belum ditemui sampai sekarang, obatnya itu pasti boleh. Yang mungkin beberapa tahun akan datang akan ditemui. Tapi dengan mengatakan penyakit itu tidak ada obatnya, boleh rosak akidah seseorang. <tuh> Oke, okay, itu yang kedua. Yang pertama tadi, kita kena yakin akan pertolongan Allah. Bahwa ruqyah syariah, lebih-lebih lagi ayat Quran, dan doa-doa yang sahih yang datang dari nabi kita kena yakin itu adalah di antara obat atau cara merawat pesakit yang kedua kita kena yakin setiap penyakit mesti ada obat mesti ada obat kecuali penyakit tua <tuh> yang ketiga kita hendaklah senantiasa berbuat ihsan, iaitu melakukan apa saja jenis kebaikan. Apakah dengan membaca Al-Quran, sama ada bersedekah, berzikir, lakukan salat-salat sunat, membantu orang lain yang sukar atau yang dalam kesulitan, memperbanyak amalan sedekah semuanya itu ihsan banyak-banyak berbuat baik maksudnya hendaklah banyak melakukan ihsan berbuat baik pada pihak lain maksudnya Allah Subhanahu wa taala berjanji akan menolong hamba-hambanya selagi hambanya itu suka menolong orang lain. Allahu Akbar. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallahu fi al abdi ma kana al-abdu fi auni akhi." Allah pasti akan tolong hambanya Selagi hambanya itu suka tolong orang lain, jadi pertolongan Allah itu akan datang. Bila kita suka tolong orang lain, tolonglah semampu yang boleh. Ustaz suka tolong, tapi bukan dalam bentuk material, duit, ustaz terbatas. harta ustaz terbatas tapi ustaz ada sedikit nikmat ilmu tentang al-Quran, tentang akidah, tentang al-asmaul husna yang dianugerahkan oleh Allah kepada ustaz. Oleh sebab itu ustaz tak pernah tolak setiap orang yang bertanya. tentang selok belok agama. Yang Ustaz mampu jawab, Ustaz jawab. Itu sebabnya ada riwayat yang mengatakan, Man malun Siapa yang mempunyai harta, bersedekahlah dengan hartanya. Wa kanalahu kuwatun bi kuwatihi. Siapa yang mempunyai tenaga, kekuatan bersedekahlah dengan tenaga dan kekuatannya. Sama ada tenaga physically atau tenaga pemikiran sumbang kekuatan pemikiran kita kepada orang lain. Semuanya boleh <tuh> Dan terakhir, waman kana man kana ka lahu ilmun bi ilmihi. Siapa yang mempunyai ilmu, bersedekahlah dengan ilmunya. Ini yang Ustaz buat setiap hari. Sampaikan, sampaikan apa yang Ustaz tahu. Ini pertolongan juga. sebabnya dalam satu riwayat dikatakan bapakmu ada tiga. Abu kalladhi waladaka, ibu bapak yang melahirkan kamu. Itu ibu bapak kandung. Kalau untuk Ustadz ini, Haji Muhammad Yasin dengan hajjah Fatimah. Tu ibu bapak kandung wa kal zawajaka benata dan ibu bapak yang telah mengawinkan anak gadisnya kepada kamu yaitu ibu bapak mertua untuk ustaz namanya Said Hamzah mak mertua Zahra. Sebabnya untuk mengingati jasa mereka, Ustaz namakan Masjid Fatimah Zahra. Dan yang terakhir, apa kata riwayat itu? 'allamaka Ibu Bapak yang mengajar kamu ilmu ibu bapak guru, ibu bapak ustaz, ustazah, ibu bapak juga. Cuma istimewanya yang terakhir, Wahua afdaluhum. Ibu bapakmu yang ketiga yang mengajar kamu ilmu itu, itulah yang paling afdal, yang paling istimewa, yang paling hebat. Sebab kehebatan seseorang berdasarkan ilmu. Islam agama ilmu, apalagi ilmu yang dia miliki berasaskan Quran dan sunnah. Allahu akbar! Kita perlu berbuat ihsan kepada semua. Ibu bapak bukan hanya ibu bapak kandung, ibu bapak mertua, juga ibu bapak yang mengajar kita. Guru kita, ustaz kita, pensyarah kita, dosen kita, jangan mengharap balasan manusia jika kita berbuat baik kepadanya. Jangan, pokoknya berbuat baik saja. Orang balas ke, tak balas itu urusan mereka. <tuh> Tapi yang pasti janji Allah bila kamu baik kepada orang lain dengan ikhlas, Allah akan bantu kamu. Dan yang membantu kita tak semestinya orang yang kita berbuat baik. Kadang-kadang orang itu tidak berterima kasih. Malah kita berbuat baik, kadang-kadang kita dicemuh, dicaci. Allah mengajar Agama suka-suka hati, padahal kita bawa ayat Quran dan hadis Nabi. Kita di label dengan bermacam-macam label, hati-hati. <tuh> Ustaz, sebutkan tadi di dalam kuliah subuh hadis kudusi Allah berfirman. Barang siapa yang memusuhi wali-waliku, aku, kata Allah, istiharkan perang terhadap orang itu. Syarat wali Allah ada dua. Kita dah jelaskan pagi tadi. Ketika membahas nama Allah Al-Wali, dan al maula syarat untuk jadi wali Allah ada dua: iman dan takwa. Beriman dengan takwa, oleh sebab itu kita ada iman. Kita buat suruhan Allah, kita jauhi larangan Allah kita sebar-sebarkan sampai sampaikan ajaran Allah berdasarkan Quran dan Sunnah. Lalu kepada kita diambil tindakan oleh pihak-pihak tertentu. Bahaya yang mengambil tindakan itu. Orang ajar ajaran songsang tarikat sesat tak dilarang Malah dialu-alukan join, tapi orang mengajar lengkap dengan kitabnya, Qurannya, sunnahnya diambil tindakan, tidak diberi tauliah untuk mengajar. Hati-hati, Allah Subhanahu wa Ta'ala, istiharkan perang terhadap orang tersebut. Tak akan selamat. Oke okay lah, di dunia kadang-kadang nampaknya macam tak apa-apa. Tapi nanti di akhirat, di mahkamah ilahi, puas dia akan menjawab. Kalau larangan itu hanya berdasarkan sentimen, benci. Padahal orang sampaikan itu kebenaran. Sebab itu nasihat Ustaz kepada para pendengar perlu pilih-pilih juga. Siapa ustadz-ustadz yang boleh menyelamatkan kita setelah kita mati? Mana ustadz-ustadz yang boleh mengajar dan memaklumkan kita syarat-syarat amal yang diterima? Mesti ikhlas lillah. Tidak boleh ada syirik. Jangankan syirik besar. Syirik kecil pun riak tak boleh ada. Beramal mesti ikut cara Nabi Muhammad Sallallahu 'Alaihi Wasallam, nuruti ustad-ustad seperti itu. Walaupun mereka dicop dengan bermacam-macam cop dan gelaran, ada akal fikir, <tuh> balasan kebaikan yang kita lakukan tidak semestinya datang dari orang yang menerima kebaikan dari kita. Berapa banyak orang yang tidak berterima kasih terhadap bimbingan kita, malah dituduh. Tak mengapa. Yang pasti Allah Subhanahu wa taala akan bantu awak. Ayat 7 surat Muhammad. In tansurullah yansurkum. Bila kamu bantu agama Allah, Allah pasti akan bantu kamu. Siapa yang akan bantu? Tak semestinya orang yang kita berbuat baik. Walaupun orang tersebut sepatutnya tidak wajar bersikap demikian. Sebab hadis menyebut man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa yang tidak pandai Berterima kasih kepada sesama manusia yang telah berbuat baik kepadanya itu bermakna ia tidak berterima kasih kepada Allah. Nabi yang sebut dari satu sisi, yang lain orang yang telah berbuat baik jangan terlalu mengharap terima kasihnya orang yang dia bantu yang pasti dia akan dibantu oleh Allah. Macam mana cara Allah membantu? Allah gerakkan saja hati seseorang. Walaupun orang itu tidak menerima pertolongan kita. Kita bantu kepada B. Mungkin yang tolong kita C, D, X, Y, Z. Mengapa mereka bantu? karena Allah yang telah ketuk hati mereka bantu si fulan bantu si fulan dari sisi yang lain pula orang yang telah dibantu sangat tidak wajar tidak berterima kasih kepada orang yang bantu itu hadis tadi siapa yang tidak pandai berterima kasih kepada kebaikan seseorang dia sudah tergolong kepada orang yang tidak berterima kasih pada Allah. Apa sebab? Yang gerak hati seseorang yang ingin bantu itu adalah Allah yang gerakkan. Abdullah Yasin, karena kamu ada sedikit ilmu tentang akidah, al-asma'ul husna, tafsir, dan kamu udah tulis pun. Jangan tinggal di situ. Tak mampu. Karena sudah tua. Bepergian kemana-mana seperti dulu waktu muda. Satu hari kadang-kadang sampai tiga, empat tempat. Sekarang kamu sudah lanjut usia. Tak mampu buat kelas online. Itu sebabnya hampir dua tahun kita buat setiap hari. Baru 2023 Ustaz kena kurangi sedikit sehingga hanya lima hari. Bantu orang lain. Tuh dasar pemikiran Ustaz. <tuh> Malahan pagi ini Ustaz beritahu kepada saudara Mara di Batam. Mungkin bulan-bulan hadapan Ustaz perlu seminggu berada di Batam. Untuk pastikan sekolah yang Ustaz bina, sekolah Islam terpadu Eliasin, yang muridnya lebih kurang 400 orang, dan MIBS Mafaza Islamic Boarding School yang sekarang menuju pengambilan pertama ini sekitar 50 orang dan seterusnya akan dipertingkat sampai 100, 200, 300. Ustadz Pro berada di Batam selama seminggu. Bapak-bapak dan ibu-ibu jangan bimbang. Kelas online akan terus. Walaupun Ustaz berada di Batam. Online ini kita boleh buat tak kira di mana kita berada. Di sana juga ada Zoom. No problem. Tapi pada masa yang sama Ustaz boleh pantau. Malah Azam, Ustaz. Bukan hanya... Mafaza Islamic Boarding School ke depan, ustaz ingin bina sekolah tinggi agama Islam sampai ke peringkat universiti. Begitu azam, ustaz tolong doakan. Mudah-mudahan usaha ustaz mendapat taufik dan restu daripada Allah Azza wa Jalla sehingga sekolah tinggi agama Islam yang berada di Batam nanti akan menerima bukan saja anak-anak Indonesia, anak-anak Singapura, anak-anak dari Malaysia, semenanjung Sabah Sarawak, silakan belajar di sana kita akan usahakan supaya sekolah tinggi Islam yang akan mengajar anak-anak 75% daripada ajarannya adalah tentang agama, 25% daripadanya ilmu-ilmu keduniaan. Dan ilmu agama pula kita pastikan ilmu-ilmu yang berteraskan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Dan Ustaz usahakan supaya sekolah-sekolah tersebut menggunakan buku-buku yang telah Ustaz tulis. Mohon doa. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta para pemirsa yang saya hormati. Jadi yang ketiga ini, kita hendaklah berbuat ihsan kepada semua. dengan berbuat ihsan insyaallah Allah tolong kita sehingga apa saja bentuk penyakit yang kita derita akan disembuhkan oleh Allah azza wa jalla coba dengar beberapa hadis untuk menguatkan prinsip ini Antara lain dari pada Abu Hurairah radhiyallahu anha Nabi bersabda من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة الله أكبر ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة Wallahu fi abdi maka abdu fi akhi. Ini bahagian yang Ustaz bacakan tadi. Itu bahagian akhir. Sebenarnya dia termasuk dalam hadis yang panjang. Coba dengar. Coba dengar baik-baik. Apa makna hadis ini? Barang siapa yang melapangkan dari seseorang mukmin satu kedukaan duka sedih kedukaan dunia barangkali dia sakit barangkali dia miskin fakir siapa yang melapangkan kedukaan seorang mukmin di dunia niscaya Allah akan melapangkan dia dari kedukaan dari segala kedukaan pada hari akhirat Allahu Akbar. Kesedihan seseorang kita bantu mengatasinya di dunia. Allah bantu kedukaan kita nanti di akhirat. Kedukaan yang paling utama adalah murka Allah. Kedukaan utama adalah masuk neraka. Itu semuanya duka. Karena di dalam neraka penuh dengan azab. Berkat kita dulu. Tolong menghilangkan kedukaan manusia di dunia. Allah janji akan menghilangkan kedukaan kita di akhirat. Oke, okay, selanjutnya, barang siapa yang memudahkan seseorang yang susah, niscaya Allah akan memudahkan ke atasnya di dunia dan di akhirat. Allahu Akbar. Kalau kita tak pernah dengar hadis ini, sekarang kita baru tahu kelebihan orang yang suka berbuat baik. Barangsiapa yang menutup rahasia seseorang Muslim, niscaya Allah akan menutup kesalahannya di dunia dan di akhirat. Itu sebabnya kesalahan seseorang. Tolong jangan di share kepada orang lain. Jika kita mampu tutup-tutup rahasia kan. Jangan suka mencari aib orang lain, apalagi sampai menyebarkan fitnah. Sebab, bila kita dapat tutup, Allah janji Allah akan tutup rahasia kita di dunia dan di akhirat, dan Allah senantiasa akan menolong hambanya selama hambanya suka menolong orang lain. Ini dia. Pada hadis lain pula riwayat dikatakan oleh Syekh Albani derajatnya hasan. Hadis dari Umama. Dawu mardakum bisadaqah. Obatilah penyakit-penyakit kamu dengan banyak bersedekah. Sedekah juga berbuat baik. Apakah namanya sedekah, apakah namanya infak, apakah namanya sumbangan? Semuanya sama. Sedekah. Apalagi ada hadis sahih muttafaqun alai riwayat Bukhari dan Muslim. Apa kata Nabi? Mamin yaumin yasbahul ibadu fihi illa wa malakani yang zilani fayakulu ahaduhuma. Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Wa yakulu l'akhar Allahumma a'ti mumsikan talafa. Muttafaqun alaih. Ini salah satu pertanyaan yang kita tidak jawab nanti. Betul ke ini hadis Pak Ustaz? Coba dengar. Tidak ada satu hari pun yang berlalu, melainkan setiap pagi ada dua malaikat yang melaungkan doa di langit. "Cuma kita saja yang tak dengar," kata malaikat pertama, "Ya Allah, berilah gantian kepada orang yang suka memberi." Memberi di sini menafkahkan. Berilah gantian kepada orang yang suka bersedekah. Kata malaikat yang satu lagi, "Ya Allah, musnahkanlah harta orang-orang yang bakhil, lokek, kedekut, tangkai jering. Musnahkan harta mereka." Hadis sahih, riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, "Bersedekah dapat menghapuskan dosa dan terhindar dari mati dalam keadaan tidak baik, seperti mati dalam kafir, mati dalam syirik, mati dalam maksiat, dan bersedekah mengundang doa para malaikat." Para ulama berkata dalam kitab akidah bahwa sedekah ada tiga martabat. Sedekah ada tiga martabat. Bersedekah ikhlas semata-mata karena Allah. Ini perlu tahu juga. Jangan sampai sedekah kita tidak memberi apa-apa kesan. Ada juga kemungkinan. Sebab dia bersedekah karena apa? Sebabnya kata para ulama, sedekah ada tiga martabat. Martabat yang pertama bersedekah ikhlas semata-mata karena Allah. Inilah martabat sedekah yang paling tinggi. Inilah martabat sedekah yang paling tinggi dan menunjukkan betapa sempurna tauhid seseorang. Jenis sedekah inilah yang natijahnya, yang natijahnya, resultnya dapat menolak bencana, termasuk ain dan sihir tadi. Ingat selalu, sedekah ikhlas mata-mata karena Allah. Yang kedua, Bersedekah dengan tujuan ikhlas kepada Allah. Memang ikhlas agar terhindar daripada bencana. Hukumnya boleh, tetapi dapat mengurangi kesempurnaan tauhidnya dan keikhlasannya. Sebab sedekahnya itu dikaitkan dengan penyakitnya, sepatutnya dengan jangan dikaitkan aku bersedekah ini karena aku mau cepat sembuh. Boleh tuh boleh. Tapi kurang daripada dijat yang pertama tadi. Ikhlas lillah semata-mata. Jangan diikuti dengan seperti seseorang melakukan salat. Ikhlas lillah. Tapi kan sambil salat aku boleh bersenam. Rokok, tidak sujud, banyak pergerakan. Nah, itu sudah mengurangi. Yang ketiga, bersedekah semata-mata dengan tujuan agar terhindar dari bencana atau terhindar daripada penyakit. Itu saja tujuannya. Mengapa awak banyak bersedekah? Supaya saya hilang sakit. Nah, derjat yang ketiga ini sangat bahaya. Besar kemungkinan sedekahnya tidak diterima oleh Allah. Apabila dia bersedekah semata-mata dengan tujuan agar terhindar dari bencana atau penyakit, atau agar terselamat dirinya dari dan hartanya, jenis sedekah seperti ini tiada ganjaran untuknya di akhirat. Barangkali di dunia dia dapat ganjaran, orang panggil dia sebagai dermawan, dapat gelaran-gelaran tertentu karena bantu ini, bantu itu. Di dunia barangkali dapat bermacam-macam gelaran. Datuk, Datuk Sri, Tan Seri, Tapi di akhirat jangan harap. Nah yang keempat, terakhir. Yang keempat, terakhir. Membaca kepada al Membaca Ruqiyah jampi-jampi yang berasaskan Quran dan Sunnah kepada orang yang terkena ain itu ma'yun. Beberapa ayat Al-Quran dan zikir yang warid dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pastikan rukyah kita itu rukyah yang ada asasnya dari Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya bagus juga diingatkan di sini bahwa seluruh ayat Al Quran adalah penawar atau obat. Jika maksud bacaan itu untuk tujuan kesembuhan dan hidayah, ini berdasarkan suruhan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam agar dibacakan Al Quran kepada pesakit tersebut. Nabi yang suruh. Apa kata Nabi dalam hadis sahih muttafaqun alai riwayat Bukhari dan Muslim itu makna muttafaqun alai istarqulaha fa inna bihan nazra ay minal jinni bacakanlah ruqiyah untuknya karena sesungguhnya dia maknanya orang yang kena penyakit itu terkena nazrah yaitu karena pandangan jahat daripada jin. Itu sebabnya Ain terbagi dua. Ada namanya Ain Jinni. Karena pandangan jin. Yang kedua Ain Insi. Nabi yang suruh baca ruqyah kepada orang tersebut. Rasulullah pernah membaca Rasulullah pernah memberi arahan kepada para istrinya, antara lain Aisyah, agar membaca Al-Quran kepada pesakit Ain, tanpa menyebut surah atau ayat tertentu. Ini yang Ustaz katakan tadi. Ayat Quran itu semuanya adalah penawar. Hakikat ini memberi isyarat bahwa semua ayat atau surah Al-Quran boleh berperanan sebagai penawar segala jenis penyakit dengan izin Allah. Atas dasar itulah para mufasirin, ulama tafsir ketika menafsirkan ayat. Ah, ini dia yang Ustaz jelaskan tadi. Wa nunazilu minal qur'ani ma huwa shifa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasara. Dan kami turunkan dari Al-Quran, sebagai penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan tidaklah menambah kepada orang-orang zalim selain ke kerugian. Ulama' tafsir berpendapat min yang artinya daripada di dalam ayat di atas membawa listirakil jinsi mengandungi seluruh jenis maksudnya seluruh jenis ayat-ayat Quran adalah penawar. Ini yang Ustaz sebutkan tadi. Baca saja. Apa saja ayat Al-Quran. Minta supaya Allah subhanahu wa ta'ala dengan berkat bacaan ayat-ayat Quran, Allah sembuhkan penyakit kita. Allah tak pernah mungkin janji. Di dalam riwayat yang lain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menyuruh isterinya Aisyah merawat seorang wanita yang sakit hanya dengan mengatakan iqra'i alaih al-quran. Bacalah kepada wanita yang sakit itu ayat Quran tanpa menyebut surah berapa, ayat berapa. Ayat-ayat Al-Quran dan zikir atau doa yang datang dari Rasulullah boleh Anda lihat kembali di dalam perjal dalam pelajaran terdahulu pada bahagian rawatan al-ma'yun jika tidak diketahui al-ain orang yang memandang sila rujuk dalam buku ini halaman 39 hingga 60 hadirin dan hadirat dengan demikian tamatlah buku ini setelah lebih kurang lima atau enam siri kita buat. InsyaAllah, Ustaz punya tim akan buat. Yang dipanggil dengan QR Code. Untuk buku ini, sehingga mudah dimanfaatkan oleh para jemaah. cuma sekedar tambahan Ustaz ingin sebut di sini bahwa untuk minggu hadapan untuk hari Ahad yang akan datang karena buku ini telah tamat kita akan sambung dengan buku ini yaitu bahaya syirik kedudukan akidah dalam Islam Pembahasan dalam buku ini sangat mustahak kalau kita betul-betul mau memiliki akidah yang murni dan bersih daripada unsur-unsur syirik. Ia berasal daripada sebuah kertas kerja yang pernah Ustaz bentangkan di suatu seminar di bawah topik bahaya syirik. Syirik adalah dosa yang paling besar dari semua dosa besar. Nah, berikutnya, Ustadz ulangi: buku syirik ini boleh didapati dan boleh dipesan melalui Shopee, dan stoknya masih ada insya Allah, Pak Ustaz. Di bawah ini ada beberapa pertanyaan. Anak saya baru melahirkan anak lebih kurang 10 hari. Hanya saja sebelum 10 hari darah nifasnya berhenti. Apakah dia wajib salat fardu? <tuh> hadirin dan hadirat barangkali banyak diantara kita yang sudah tahu bagi yang sudah tahu atau yang belum tahu coba dengar pandangan Islam terhadap darah nifas pertama Ustadz ingin sebutkan darah ini yang keluar daripada wanita ada tiga jenis: ada namanya haid, yaitu darah bulanan; namanya darah haid; yang kedua, namanya nifas. Sempena wiladah, sempena melahirkan anak yang ketiga, namanya darah istihadah, darah penyakit. Ia bukan haid dan bukan pula nifas, itu namanya istihadah. <tuh> Ustaz ingin fokus kepada pertanyaan. Berapa lama masanya darah nifas itu Pak Ustaz? Para ulama Fekah sudah sependapat. Paling lama darah nifas itu 60 hari. Itu paling lama kebiasaannya kebiasaannya 40 hari. <tuh> Tapi itu bukan suatu kemestian. Darah nifas boleh berhenti bila-bila masa. Walaupun hanya sehari. Walaupun hanya dua hari. Lebih-lebih lagi terhadap wanita yang melahirkan anak karena operasi. Sisa bukan melalui saluran biasa. Lebih awal biasanya. Ada yang 20 hari, ada 25 hari, ada 15 hari. Malah ada yang hanya seminggu sudah kering. Darah nifasnya. Untuk itu maka larangan salat maka berakhir. Larangan salat dalam nifas berakhir dengan berakhirnya darah nifas. Oleh sebab itu bila berhenti dalam lima hari, hari ke wajib salat macam biasa. Ini jawaban Ustaz terhadap pertanyaan tentang nifas. Pak betul betulkah setiap pagi ada dua malaikat yang melaungkan? Ya Allah, berilah gantian terhadap orang yang suka menafkahkan, membelanjakan, menginfakkan, atau yang memberi sumbangan, berilah gantian untuknya dan engkau musnahkanlah harta orang-orang yang bakhil, loke, tangkai jering, kedekut. Jawabannya, hadisnya sahih, riwayat Bukhari dan Muslim. Dari sudut kesahihan, hadisnya sahih, muttafaqun alai disepakati oleh dua ulama hadis Bukhari dan Muslim. <coughs> Kata ulama hadis, hadis muttafaqun alaih kedudukannya betul-betul di bawah Al-Qur'an. Al-Qur'an paling tinggi, kemudian hadis. Hadis paling tinggi muttafaqun alaih. Baru hadis riwayat Bukhari saja. Baru setelah itu hadis riwayat Muslim saja. Barulah hadis-hadis yang lain. Hanya saja yang tidak betul dalam memahami ini, kononnya sedekah tersebut hendaklah dilakukan pada waktu pagi. Itu yang tak betul. Laungan dua malaikat itu memang setiap pagi. Itu tidak bermakna bersedekah itu mesti dilakukan pada setiap pagi. Boleh waktu duha, boleh waktu zuhur, boleh waktu asar, boleh waktu maghrib asalkan setiap hari. Ustaz tidak begitu setuju. Yang mengatakan yang paling afdal itu ialah bila bersedekah pada waktu pagi saja. No. Tak ada ketentuan itu. Kalau boleh ustaz tambah sedikit. Nabi menyebut dalam hadis lain tentang doa yang paling makbul. Tempat yang paling dekat antara kamu dengan Allah adalah di dalam sujud. Oleh sebab itu perbanyakkan oleh sebab itu perpanjangkan sujudmu dan perbanyakkan doa di dalamnya. Hanya itu yang Nabi sebut. Nabi tidak pernah sebut sujud terakhir. Pertama, setiap sujud, sujud salat fardu, sujud salat sunat. Ketika itu, kamu sangat hampir dengan Allah. Sujud yang mana Pak Ustaz? Dalam salat? Sujud pertama ke kedua ke ketiga ke rakaat terakhir ke sujud terakhir ke? Nabi tak pernah sebut. Minta maaf kalau Ustadz tidak setuju. Kalau ada Ustadz yang mengatakan sujud yang terakhirlah yang paling afdal. Mana dalilnya? Yang Nabi tak sebut, tolong jangan reka-reka sesuatu yang tidak datang dari Nabi. Jadi, dalam hal ini, memang setiap pagi ada dua laungan malaikat. Ma malaikat minta supaya diganti harta orang yang suka memberi nafkah, dan malaikat ma satu lagi supaya binasakan musnahkan harta orang-orang yang kedekut memang setiap pagi tapi itu tidak bermakna kita berani mengatakan sedekah pagi lebih afdal daripada sedekah sedekah tengah hari sedekah petang no jangan pandai-pandai mereka sesuatu yang tidak datang dari nabi Ustaz kira cukup sampai di sini dulu. Kita jumpa lagi esok insya Allah hari Isnin dengan subjek tafsir rasanya. Dan Ustaz ingin ingatkan, mungkin tafsir untuk esok, kita terpaksa ulang tafsir yang baru-baru ini tergendala. Yaitu kelebihan takwa. Karena banyak yang terputus, sungguh banyak jemaah yang tanya pada ustaz, "Pak ustaz, boleh tak ulang balik topik yang sama?" Begitu juga tim mendapat aduan, banyak jemaah minta diulang balik, dan ustaz setuju sebab judulnya cukup mustahak, kelebihan takwa kepada Allah. Kewajiban takwa pada Allah, sebab takwa syarat yang paling utama untuk masuk syurga. Nabi Muhammad dapat gelaran imamul muttaqin. Beliau adalah pemimpin semua orang-orang yang bertakwa, disebabkan takwa lancar perjalanan kita di atas siratul mustaqim menuju syurga. sekedar ingatan mungkin untuk esok kita ulang topik tafsir kepada kewajiban takwa kepada Allah. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbana fil dzunubana wa warhamhum kama rabbawna shighara Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayun wa ja'alna lil muttaqina imama. Rabbana ufir lana zunubana wa israfana fi amrina wa sabbit aqdamana fansurna ala al-qawmil kafirin. Ya Allah, pagi ini kami telah didedahkan tentang rawatan terhadap penyakit ain dan sihir. Ada empat perkara utama yang perlu kami ingat dalam merawat pesakit. Pertama kami kena yakin bahwa ruqiyah syariah hanya sebagai sebab yang menjadi penolong sebenarnya menyembuhkan segala bentuk penyakit. Kami sungguh yakin hanya Engkau ya Allah. <tuh> Yang kedua kami disuruh supaya banyak berbuat baik kepada orang-orang yang memerlukan kebaikan kami. Sebab engkau berjanji ya Allah bahwa engkau akan pasti bantu orang yang suka membantu dan menolong orang lain. Begitu juga syarat-syarat yang lain ya Allah. Sebab kami yakin tidak ada satu pun penyakit yang kau turunkan. Kecuali engkau turunkan bersamanya obat, kecuali penyakit tua itu saja yang tidak ada obatnya. Oleh sebab itu, berilah keyakinan ke dalam setiap hati kami bahwa setiap penyakit mesti ada obat, hanya saja kadang-kadang obat tersebut belum ditemui dan itu tidak bermakna obat itu tidak wujud. Oleh sebab itu ya Allah berilah kami sifat suka bersedekah ikhlas semata-mata karena Engkau. Bukan karena didorong keinginan agar diberi kesembuhan segera sebab itu sedikit sebanyak dapat mencacatkan sedekah kami ya Allah apalagi sedekah itu semata-mata bersedekah karena supaya cepat sembuh. Besar kemungkinan sedekah jenis ketiga ini tidak engkau terima. na'udzubillah min dzalik. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wala takhtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana zidna ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah,

Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaikum Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh